Coba perhatikan gambar Vespa-Vespa ini. Ada berapa banyak Vespanya? Dua Vespa. Berapa jumlah seluruh roda Vespanya? Empat roda. Coba perhatikan gambar mobil-mobil ini. Ada berapa banyak mobilnya? Dua mobil. Berapa jumlah seluruh roda mobilnya? Delapan roda. Berapa jumlah total seluruh roda Vespa dan mobil ini? 12. Bagaimana cara menghitungnya? Ada dua Vespa, setiap Vespa mempunyai dua roda. Maka, kurung buka, 2 dikali 2, kurung tutup, sama dengan 4. Ditambah, ada dua mobil, setiap mobil mempunyai 4 roda. Maka, kurung buka, 2 kali 4, kurung tutup, sama dengan 8. Jadi, total ada 12 roda. Sama tidak hasilnya jika menghitung dengan cara seperti ini. Jumlah roda satu Vespa dan satu mobil sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Karena ada dua Vespa dan mobil, maka jumlah roda sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Apakah hasilnya sama? Kenapa bisa begitu? Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang sedang memakai pakaian dari Gorontalo. Di Gorontalo ada benteng, namanya Benteng Otanaha. Ya, jelas ya, anak-anak. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang sifat distributif. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Jika ada dua Vespa, berapa banyak rodanya? Betul, 4. Jika ada dua mobil, berapa banyak rodanya? Betul, 8. Sekarang, berapa banyak roda dua Vespa dan dua mobil? Betul, 12. Mungkin kalian menghitungnya dengan cara apa? 2 kali 2 ditambah 2 kali 4 ya. Jadi sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12. Bapak akan menghitungnya dengan cara roda pada Vespa ditambah roda pada mobil dulu. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Baru dikalikan 2. Atau nanti 6 kali 2 sama dengan 12. Anak-anak, Bapak akan menerangkan hal itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang sifat distributif. Perhatikan penjelasan berikut ini. 12 dikali 24 ditambah 12 dikali 76 sama dengan 288 ditambah 912 sama dengan 1200. Nah, lihat di bawahnya. Ini bisa menjadi 12 dikali dalam kurung 24 ditambah 76 sama dengan 12 dikali 100 sama dengan 1200. Nah, lihat berikutnya. 34 dikali 76 dikurangi 34 dikali 75 sama dengan 2584 dikurangi 2550 sama dengan 34. Nah, lihat di bawahnya. Ini menjadi 34 dikali dalam kurung 76 dikurangi 75 sama dengan 34 kali 1 sama dengan 34.
lebih mudah ya anak-anak. Nah anak-anak, coba apa kesimpulan operasi hitung tadi? Jadi, ketika operasi hitung dilakukan, penyebaran hasilnya tetap sama. Penyebaran dalam operasi hitung ini disebut sifat distributif. Jelas ya anak-anak? Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang sifat distributif dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Perhatikan soal berikut ini. Ahmad dan Koko membeli jeruk. Mereka masing-masing membeli 34 kg dan 66 kg jeruk. Jika setiap 1 kg jeruk terdiri atas 8 buah jeruk, berapa banyak jeruk yang mereka beli? Jeruk Ahmad 34 kg, jeruk Koko 66 kg. Jumlah jeruk setiap 1 kg sama dengan 8 buah. Jumlah jeruk semuanya sama dengan jumlah jeruk Ahmad ditambah jumlah jeruk Koko, atau sama dengan 34 dikali 8 ditambah 66 dikali 8, atau sama dengan 8 dikali dalam kurung 34 ditambah 66, atau sama dengan 8 dikali 100, atau sama dengan 800. Kesimpulan, jadi jumlah jeruk mereka berdua adalah 800 buah. Baik, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.